Makanya juga harus, ini jadi peringatan juga nih buat semuanya. Ya buat antum, buat juga para ustadznya, para da'i, para penceramah, para kiai, termasuk para pejabat juga di Indonesia. Ini Syiah sesat, jangan dibela. Jangan diizinkan mereka mengadakan acara-acara yang sesat dan menyesatkan. Seperti Asyura, sesat dan menyesatkan mereka mengadakan acara Asyura. Tentang terbunuhnya Hussein, mereka menangis, meratap. Pakai akal yang waras aja gak bisa diterima. Mereka menatap, meratap dengan memukul dirinya. Coba kalau orang kafir lihat, oh Islam kok begitu, saya gak mau masuk Islam. Nanti dilukai tubuh saya, kata mereka. Iya tidak? Ini gak masuk di akal. Di agama gak ada, apalagi akal. Mereka ini paling bertentangan dengan akal manusia. Orang Syiah, orang yang paling bodoh di muka bumi. Paling bohong dan paling bodoh. Tapi kalau kita lihat dalam muamalah, paling jahat Syiah itu. Khawarij dan Syiah paling jahat. Karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Dan menghalalkan harta kaum muslimin sepanjang sejarah. Kita melihat, para ulama al-sunnah dibunuh oleh siapa? Oleh Syiah. Ketika Khomeini revolusi Iran pertama kali merebut kekuasaan Iran, yang dibunuh siapa pertama kali? Ulama al-sunnah yang dibunuh. Dihancurkan masjid-masjid sunnah oleh Khomeini. Makanya itu melihat, Syiah ini gak bisa ditoleransi. Maka pejabat juga harus paham tentang Syiah ini. Bisa baca buku-buku tentang Syiah. Sesat dan menyesatkan. Bahkan kafir, merusak Islam dan kaum muslimin. Enggak bisa ditolerir. Belum lagi ajaran mereka yang menghalalkan zina. Apa ajaran mereka maksudnya? Mut'ah. Mut'ah. Jadi enggak perlu pakai wali, enggak perlu pakai apa, senang perempuan zina. Habis itu cerai Islam mereka. Ini zina. Banyak lagi kerusakan mereka ini, luar biasa kerusakannya.